Kemahiran digital serta pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM tidak terhad bagi pembelajaran di dalam bilik darjah. Perkara itu dibuktikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang turut mempelajari kemahiran pengkodan dan dua duta Microsoft Malaysia, Chol Sioki dan Sarina Zara Taufik yang berusia 10 tahun. Proses pembelajaran itu dipaparkan menerusi klip video berdurasi 5 minit 44 saat diterbitkan Microsoft Malaysia sempena kempen STEM for All. Dalam klip itu juga, Perdana Menteri turut menyatakan kepentingan teknologi kepada pembangunan transformasi digital negara. Justru semua pihak katanya harus mempunyai tanggungjawab untuk menimba ilmu terutamanya dalam bidang STEM dan menerapkan prinsip pembelajaran sepanjang hayat untuk memastikan negara kekal relevan. All can code, even if we are 93 years old, we can code and use it for the progress of this country. Or we are still in school, thinking about what we want to be when we grow up. Coding allows us to not just be users of technology, but creators of technology. Let's work together towards digital Malaysia. Mac lalu, Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Microsoft Malaysia melancarkan kempen STEM for All, inisiatif pendidikan yang bertujuan untuk membawa bersama ibu bapa, pendidik, pelajar dan pembuat dasar untuk memajukan pendidikan STEM untuk semua rakyat Malaysia. STEM ini merupakan satu pembelajaran bersepadu pelbagai disiplin yang merangkumi disiplin sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dan bidang STEM ini juga merangkumi aspek-aspek yang formal seperti mana yang kita belajar dalam kurikulum di sekolah. Begitu juga yang bukan formal.
dalam pelajaran matematik itu lebih ketara lah. Beliau juga menunjukkan lebih minat dalam mata pelajaran matematik kerana bagi beliau dengan adanya sistem sebegini dia lebih mudah untuk memahami. Daripada selain daripada itu, dan ilmu yang diterapkan sepanjang kelas GAKEN ini dapat dilihat membantu. Hello semua. Kopi Senangan, Kuma'a, Toin Sanan. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada semua penonton kita hari ini. Apa khabar anda semua? Adakah anda sihat? Kawan-kawan yang sedang berpuasa, adik-adik yang sedang berpuasa, selamat berpuasa. Hari ini kita kembali semula dengan satu lagi sesi bengkel atas talian. Syoknya teroka ilmu di rumah dengan satu lagi sesi hands-on yang sangat menarik. Seperti yang anda semua sudah maklum, Pusat STEM Negara membawakan khas sesi siri bengkel-bengkel ini melalui dua saluran rasmi iaitu Facebook Pusat STEM Negara dan juga YouTube Pusat STEM Negara. So bagi kawan-kawan, bolehlah hantarkan link ini kepada kawan-kawan yang lain, adik-adik yang lain, guru-guru yang lain supaya boleh turut serta mendalami ilmu, menerokai ilmu dan bersama-sama menikmati keseronokan kita menerokai ilmu di rumah. Untuk adik-adik dan peserta, seperti anda tahu, bengkel hari ini bukan hanya satu hala tetapi anda boleh bersama-sama mengikuti, buat bersama-sama dan kemudian untuk students, untuk pelajar ada pertandingan. Jangan lupa untuk mengikuti dan menyertai pertandingan tersebut. Guru-guru pula, sila tonton sehingga ke akhir rancangan ini untuk mengimbas QR code yang akan diberikan untuk mendapatkan markah merit dalam SPL KPM. Tanpa membuang masa lagi, adalah elok untuk saya perkenalkan penceramah dan pengendali bengkel kita pada hari ini iaitu Cikgu Nadia Richard dari SMK Bandaraya. Mana Cikgu Nadia ni? Hai. Nampaknya Cikgu. Hai Cikgu Nadia. Hai Cikgu Nutra. Apa khabar? Baik. Cikgu Nadia sihat? Sihat. Tak nervous ya? Hai, nervous sikit ya. Okey, sebelum saya memberikan Cikgu Nadia ruang untuk meneruskan bengkel kita pada hari ini, adalah elok untuk saya perkenalkan sedikit sebanyak tentang Cikgu Nadia kepada penonton-penonton dan anak murid kita pada hari ini. Siapa Cikgu Nadia sebenarnya? Mungkin hari ini baru ramai berjumpa dengan Cikgu Nadia, betul? Kita lihat paparan slide yang menunjukkan sedikit sebanyak kejayaan butir-butir tentang Cikgu Nadia. Cikgu Nadia ni sudah mengajar hampir 12 tahun di SMK Bandaraya, Kota Kinabalu. Beliau ni banyak sangatlah penglibatan dan juga aktif sangat bergiat dalam aktiviti kurikulum maupun kokurikulum. Beliau merupakan jurulatih utama kebangsaan bengkel kejurulatihan Projek Inquiry Newton Ungku Emak. Antara kejayaan yang saya rasa paling recent, paling latest ialah apabila beliau memenangi pingat platinum dan emas pertandingan Maitah Bainovasi
di Labuan peringkat kebangsaan. So Cikgu Nadia ni memang banyaklah bergiat aktif dalam aktiviti inovasi. So tanpa melengah-lengahkan masa lagi, elok kita berikan ruang ini kepada Cikgu Nadia untuk meneruskan aktiviti kita pada hari ini. Good luck Cikgu. Okay. All the best. Okay, thank you. Okay. Thank you Cikgu Anutra. Okay, selamat sejahtera dan salam Jumat pada semua penonton di rumah. Okay, bersyukur kita pada hari ini kerana masih sehat ya. Masih selamat berada di rumah sepanjang PKP ini. Jadi pada waktu PKP ini, marilah kita mengambil kesempatan untuk meneroka ilmu di rumah ya. Jangan terhenti di sini saja ya. Kalau tidak pergi sekolah, tidak dapat belajar tidak ya. Okay, jadi pada hari ini, pada bengkel hari ini, Cikgu ingin membawa anda membuat simple rocket launcher dan paper rocket. Okay, simple saja. Okay, jangan stres-stres pada hari ini ya. Jadi bersama Cikgu pada hari ini ada dua murid nun jauh di sana di Tenoma. 3 jam dari KK, Cikgu pun tidak pernah bersua muka dengan mereka. Cikgu hanya jumpa online saja, tapi dapat juga bersama-sama Cikgu pada hari ini. Terima kasih pada dua orang murid ini. Jadi marilah kita bersama-sama berkenalan dengan dua orang murid ini, oke? Okay? Dipersilakan dulu murid pertama, Adi Jessica. Ya, sila perkenalkan diri Adi Jessica. Hai Jessica, sehat? Sehat, Cikgu sehat. Ya, sehat banget. Oke, okay. Coba perkenalkan diri dulu. Nama saya Jessica, saya murid tingkatan 3 dari SMJK Chunghwa Tenom Sabah. Ya, okay, good. Okay, kedua adik Kairunisa juga merupakan sekelas ke kamu nih? Satu kelas? Jessica? Ya, ya. Kami satu kelas. Oh, okay. Okay, adik Kairunisa, sila perkenalkan diri. Okay, hai semua. Nama saya Kairunisa. Hello. Saya murid tingkatan 3 dari SMJK Chunghwa Tenom. Hai semua. Oke, okay, good. Oke, okay, berbalik kepada tajuk kita pada hari ini yaitu apa dia? Simple rocket launcher dan paper rocket. Yes. Oke. Okay. Oke, okay, berbalik pada tajuk kita pada hari ini, kenapa Cikgu memilih tajuk ini? Sebab pertama, dia punya bahan-bahan memang terdapat di rumah Anda, kertas begitu kan? Dan kedua, banyak konsep sains, matematik, engineering boleh kita belajar melalui bengkel proyek kita pada hari ini. Dan ketiga, Cikgu ingin memperkenalkan konsep asas tentang roket supaya pelajar tahu konsep asas dulu supaya nanti murid-murid boleh menyertai pertandingan roket air peringkat kebangsaan di Carnival STEM. Biasanya ada Carnival STEM peringkat kebangsaan, peringkat negeri, ada roket pertandingan roket air. Jadi untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi kalau murid-murid ada pengetahuan asas, bolehlah murid-murid berjinak-jinak mungkin ada bersemangat mau ikut pertandingan roket air ini di Carnival STEM. Harap-harap tahunnya adalah ya, tapi belum ada berita lagi, kita tunggu saja. Oke. Okay. Jadi tanpa membuang masa sebelum memulakan aktiviti kita pada hari ini, marilah kita melihat satu sedutan video movie clip daripada salah satu wayang favorite Cikgu nih, paling suka juga Cikgu nih. Oke. Okay. Oke, mari kita saksikan movie clip ini. Oke. Oke, itu adalah sedutan movie dari movie October Sky. Kalau Anda mau tahu dapatkah mereka membuat roket sampai ke bulan, kena tengoklah movie itu sampai habis ya. Oke, jadi baiklah penonton di rumah dan Nisa dan Jessica. Apakah yang Anda dapat lihat daripada video tadi? Itu roket dia terbang tidak tentu arah. Roket dia tidak stabil. Tidak stabil, tidak tentu arah. Meletup. Ya, oke, meletup. Penonton di rumah? Penonton di rumah ada nampak? Oke, penonton di rumah? Oke, roket tadi tidak stabil, Jessica cakap meletup lagi, Nisa cakap terbang tidak tentu arah lagi kan? Oke, jadi untuk bengkel kita, Cikgu akan banyak tanya. Cikgu suka raising question supaya mencetus pemikiran murid-murid ya, supaya kita dapat pikir apa yang terjadi tadi. Begitu ya. Oke, okay, next slide. Jadi apakah objektif kita pada hari ini?
apakah objektif kita pada hari ini? Next slide. Okay, sudah ada masalah tadi kan? Meletuplah sebelumnya. Objektif kita. Yes, apa objektif kita, Jessica? Membina roket yang stabil dan dapat terbang lebih jauh. Ya, lebih jauh sampai ke mana itu? Rumah jiran. Janganlah rumah jiran terkejut, Mbak Ciki, ya. Oke, jadi objektif kita pada hari ini membina roket yang stabil dan dapat terbang lebih jauh, oke? Jangan sampai ke rumah Mbak Ciki, marah nanti dia. Oke, jadi murid-murid Nisa dan Jessica, marilah kita buat roket. Oke, mana tahu rezeki Anda kan dapat beasiswa betul-betul dari NASA nih kali ya. Bukan main-main nah, nih kali betul-betul, mana tahu NASA bagi beasiswa pada Anda. Oke, jadi berdasarkan objektif kita pada hari ini, mari kita lihat slide, apakah hipotesis yang kita boleh bina, apakah pemboleh ubah yang didapati, yang kita pikir perlu dalam kita punya hipotesis. Oke, Cikgu bagi ruang kepada Jessica dulu. Hipotesis dia semakin tinggi tekanan di dalam botol, semakin jauh jarak roket itu terbang. Oke, Nisa. Oke, semakin ringan roket itu, semakin laju bila ia bergerak. Oke, semakin laju, semakin jauh kah tidak? Atau macam jauh. Mana? Bila dia semakin tu roket ringan, semakin laju dia terbang. Oke, ada dua hipotesis yang berbeza di sini. Bagaimana pula penonton di rumah, ada hipotesis sendiri? Semakin berat, semakin apa? Atau ada apa-apa feedback dari penonton? Oke, nanti cukup baca ya komen-komen Anda. Oke, next slide. Oke, tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk aktiviti kita ini. Oke, mari kita lihat video. Sudah kita melihat bahan-bahan, video bahan-bahan yang diperlukan. Oke, baru nampak. Oke, semakin ringan roket, semakin laju roket. Oke, terima kasih. Oke, mari sebelum, selepas kita melihat video tadi. Cikgu tunjuk dulu. Oke, sila tunjukkan. Semua sudah ada bahan-bahan di sini. Cikgu sudah sediakan bahan-bahan seperti yang ada di video tadi. Oke, next slide. Oke, sekarang marilah kita membuat roket kertas, oke, sebelum itu kita kenalah membuat reka bentuk. Kita perlulah membuat lakaran roket kita, ya. Cikgu adjust dulu, bagi cikgu masa. Boleh nampak semua di rumah? Baiklah. Sebelum itu, kita kena imagine dulu bentuk roket yang kita mau bina dan kita lakarkan dahulu supaya kita tidak membazir bahannya, supaya kita boleh tahu apa bentuk roket yang kita mau, Jadi, kita kena tengok dulu apa bagian-bagian roket. Kalau lukis yang bukan-bukan pula lain pula kan? Jadi, kita mesti tahu bagian roket pula. Mesti bentuk roket lah, bukan bentuk yang bukan-bukan ya. Lakarkan roket Anda. Mula-mula roket ada noscon. Noscon ini segitiga lah. Biasanya dipanggil noscon lah dan ruang pelot di mana semua
kalau dalam roket air ini disimpan apa tuh payung terjun, oke? Dan selepas itu ada noskon dan ada pula badan dia. Oke, Nisa dan Jessica jangan lupa sama-sama melakar. Oke, good. Ah, ini kali juga kasih panjang-panjang lah. Oke, badan dia terpulang pada penonton di rumah dan adik-adik sekalian. Sama ada mau slim kah? Cabi-cabi kah? Panjang kah? Pendek kah? Terpulang pada adik-adik ya. Cikgu tidak mau restrict kamu ya, creativity. Oke. Oke, sudah ada badannya. Selepas itu apa lagi? Ketiga, dia perlu ada sayap. Oke, jadi cikgu sini dan sayapnya. Ya, kenapa Jessica? Oke, tidak perlu cantik-cantik. Kita tidak lakaran paling cantik pertanian, bukan tidak. Oke, jadi cikgu ambil tiga lah. Tiga sayapnya ini. Inilah, cikgu kasih nama. Nadia. Oke, sudah. Sekejap saja lakarannya ini. Oke, sudah siap? Sudah siap Jessica? Oke, mari kita tunjukkan kita punya lakaran. Sudah. Nah, ini lakaran cikgu nih. Oke, coba. Oke, cikgu terangkan dulu kenapa cikgu lakarkan gini ya. Cikgu ambil tiga sayapnya. Panjang dan tinggi dan slim. Oke, Jessica, terangkan dulu lakaran Anda. Saya ambil dua fin, satu badan dengan apa? Noskon. Yes. Nisa? Nisa? Saya ambil satu noskon, pas itu saya ambil satu noskon, satu body, sama fins dia empat. Empat, oke. Empat sayap dah. Jessica dua, Cikgu tiga, Nisa empat. Siapa yang lagi jauh dan lagi laju terbang antara kami ya? Oke, adik-adik di rumah, berapa sayapnya? Oke, nanti tunjukkan komennya ya. Oke, baiklah, sudah lakarkan dan apa tunggu lagi? Marilah kita membuat roket ini. Oke, sebelum itu kita buat dulu badannya. Oke, dipersilakan adik Jessica dulu untuk menerangkan kita cara-cara membuat badan dia. Oke, adik Jessica. Kita guna straw untuk gulung. Jangan terlalu ketat. Oke. Oke, aku gulung deh. Oke, gulungkan. Jangan terlalu ketat, adik Jessica bilang. Lepas itu guna tape untuk kasih melekat deh. Oke, sediakan tape. Pastikan ketat nanti, tidak mau masa roket terbang pula terburai pula badannya kan. Jadi kena nanti ada roket. Oke, adik-adik di rumah senang kan? Untuk badannya kita tolong dahulu. Oke, cikgu ada kertas warna nih, cikgu kena hijau. Jessica? Guna pink. Pink. Karunisa? Sama juga pink. Wuih nak, pink-pink kamu nih. Blackpink gak? Wuih, yalah kan Blackpink punya grup. Oke. Oke, sedang dilekatkan. Oke, ingat ah, jangan terlalu ketat ah. Pastikan straw boleh ditarik semula. Oke, sudah siap ya? Oke, senang saja. Berapa menit sini? Senang saja, Bang. Oke, sudah siap badannya. Oke, seterusnya ialah kon dia. Oke, kon dia bagi cikgu yang buat ya. Oke. Oke, kon dia cikgu ambil lah. Nih, apa nih? Gelas bulat. Oke, gelas bulat ini cikgu ambil supaya cikgu mau bulatan dia, oke. Kita belajar juga geometri di sini. Bentuk-bentuk geometri bulat, segi empat tadi untuk badan, segi tiga nanti untuk fin. Oke, membandingkan cikgu tiada itu jangka lukis semua, tinggal di sekolah semuanya nih. Jadi cikgu gunalah gelas semua ada di rumah kan. Nah,
itulah kita mau. Kita boleh meneroka ilmu di rumah, semua ada di rumah. Siaplah. Bulatannya itu. Nampak tak? Bulat ya. Bulatannya. Oke, dan guntingkan bulatannya itu. Oke, Jessica. Nisa, oke, ya. Hati-hati ketika menggunakan gunting ya. Tak adik-adik di rumah. Daja. Satu, dua, tiga. Oke, nanti besok Mother's Day. Bolehlah sama-sama ibu membuat roket. Kan? Oke, jadi kita potong bulatan ini. Oke, sudah potong. Lepas itu, apa yang diperlukan lagi? Kita pelekat ataupun gam uhu. Oke. Sebelum itu, kita mau jadikan dia kon, kan? Jadi, kena buat dulu titik di tengah. Nampak? Titik di tengah dan ambil pembaris. Buat satu pai. Pai. Oke, satu pai di sini. Begini. Dan guntingkan pai ini. Cikgu tidak mau makan pai. Puasa, ya? Oke. Sudah. Sudah begini? Siap, oke. Selepas itu kita kasih jadikan kon. Kon ini boleh ke begini. Nanti besar pula kepalanya nih. Jadi kita kena kecilkan dia. Jadi kalau kamu tengok, kon ini tajam ya di sini. Memang sangat-sangat tajam. Kenapa dia mau tajam? Supaya dia boleh memotong angin. Bentuk aerodinamik. Memotong angin supaya dia dapat lebih laju, kurang rintangan angin. Oke, sudah? Sudah. Oke. Masih kecil-kecilkan konda itu supaya dia ngafit dengan body dia, fit dengan badan dia ya. Oke, mana? Oke, pas itu diselotepkan. Mana-mana saja kamu boleh buat selotep ke gam ke, ikut kreativiti Anda lah masing-masing. Oke. Oke, Nisa, oke. Tajam kak kon? Kalau tidak ada okay, yang cibu. Tanya, mau buat bulat sejak kepalanya boleh kak cikgu? Boleh, bah. Boleh, bah. Kalau kau orang Sabah bilang. Oke. Okay. Jadi, kalau buat bulat pun boleh. Oke, okay. Tapi kita tinggallah macam mana dia terbang nanti. Oke. Okay. Inilah beauty of science. Dia cakap. Tidak macam restricted pada satu saja. Oke, ini kunci go. Oke. Cikgu mau kasih lekat sudah di. Oke, penonton nampak? Lekat sudah di badannya nih. Oke, selepas buat kon kita lekatkan di badan. Pastikan kon itu jangan senget, Kalau senget nanti roket Anda terbang ke sana ke sini. Janganlah. Jadi kena lurus-lurus. Jangan stres-stres, kita mesti have fun saja masa buat roket nih. Oke. Okay. Ingat pastikan noscon itu lurus, nanti ke sana ke sini ke sana masuk lagi ke rumah Maciqia. Orang tengah buat biskuit raya nanti kejut ke pulau. Oke. Oke. Sudah lekatkan noscon Anda? Sudah. Oke, cikgu lekat apa nih? Tight-tight nih. Supaya tiada angin keluar daripada noscon, tidak mau ada udara keluar dari sini nanti roketku bocor. Tengok kawan-kawan di rumah, rekan-rekan. Apa ya? Temlah yang penting lurus, nanti terbang ke sana ke sini. Oke, sekarang tinggal apa lagi yang perlu dibuat? Fin. Yes, fin dia. Fin dia cikgu minta. Saya Nita. Oke, fin dia. Cikgu minta Nisa untuk terangkan macam mana pula membuat fin dia. Oke. Okay.
Oke, first. Oke, tunjukkan kepada Anissa punya apa, ambil kamera. Size dia. Size apa tuh? Garis tuh kertas ikut size pembaris. Oh, okay. Untuk buat tuh Vinda, kasih apa? Garis di kertas ikut size panjang di pembaris. Oke. Okay. Vinda, bentuk apa tuh? Bentuk apa Vinda? Segitiga. Bentuk segitiga, tapi kasih buat dulu. Okay. Bentuk segitiga. Oke. Okay. Lepas tuh, lepas tuh. Oke, selepas itu. Buat Nisa. Garis panjang macam ini. Lepas itu. Oke, sila tunjukkan paparan Nisa dengan lebih besar lagi. Ya, gunting, dia punya tus. Oke, Cigo, jap. Boleh, nah. Oke, lepas tuh sudah ada garis dah. Gunting dia punya tuh bucu dah. Jadi dia sudah jadi gunting lah, bucu dah. Bentuk segitiga begini. Oke, tunjukkan Nisa. Cikgu pun sedang melukis dulu nih. Ada bentuk segitiga. Tuh. Mana bentuknya? Oke, sila tunjuk. Oke, mungkin penonton di rumah nampak. Oke, memandangkan cikgu tiga sayap, jadi tiga lah segitiga cikgu kan? Oke, Jessica dua, Nisa ya, empat ya. Kan? Oke. Empat, yes. Gunting satu segitiga. Ya, hati-hati menggunakan guntingnya adik-adik di rumah. Woi, dua segitiga, tiga segitiga, yeay. Oke, segitiga ini untuk sayapnya. Oke, sudah ada segitiga sayapnya. Oke, selepas itu apa dia? Nisa. Lekat di apa? Ujung sini. Ya Cigo, lekat di guna boleh guna uhu gam ataupun selotape untuk gam dia punya bahagian body dah, di body dah. Oke, okay, di body dia. Kenapa di ujung bukan di tengah-tengah macam kapal terbang tuh? Mesti di ujung kan? Sebab gadget. Yes. Oke, okay, jadi boleh juga bang, mungkin kan taruh di atas kah, di bawah kah, di atas gini. Oke, apa cikgu, yang terjadi? Wih, siap awal juga. Cikgu mau tunjuk dulu nih. Kalau cikgu buat sini boleh kah nih, Vin di sini nih. Oke, jadi adik-adik di rumah, coba kamu terokai. Kalau taruh di sini, kalau letak di sini, letak di atas, atas lagi. Apa yang terjadi dengan roket Anda? Oke, mari kita lekatkan dahulu. Oke, banyak boleh diterokai dengan roket ini ya. Sayapnya dia letak di mana? Lepas itu dia punya apa lagi tuh? Nose cone. Bentuk bulat boleh kah? Segi empat boleh kah? Banyak pertanyaan kan? Jadi kalau banyak pertanyaan tuh boleh boleh membuatkan kita berpikir dan boleh membuatkan kita macam wah saya membuatlah ceklah betul ke tidak nih begitu. Oke. Okay. Okay, kita lekatkan dahulu sayapnya menangkan DJ tiga sayap nih. Oke, okay, Jessica sudah siap kan? Iya. Wow, laju ya. Oke, okay, kawan-kawan di rumah sudah siap? Oke, kawan-kawan di rumah boleh tangkap, cepat ke laju ke. Oke, okay, ini nih kalau sudah buat roket nih lupa dunia terus nih.
Sampai rumah jiran. Sampai rumah jiran, jangan sampai rumah jiran. Nah. Oke, okay. Roket ini noskon dia tajam. Jadi sila berhati. Hati jangan dilancarkan ke mata orang. Boleh buta. Oke, okay, ingat ah. Dan kenapa dia tajam juga? Sudah cikgu cakap tadi kan? Apa dia? Oh, kalau rindu pula cikgu habis sekolah. Bila cikgu tanya balik, apa cikgu cakap tadi? Apa yang tidak dengar tuh? Ketara lah. Bercerita di belakangan. Mesti kamu pun rindu bercerita dengan murid kawan-kawan kan? Iya. Oke, okay, sudah siap roket kita? Yay. Yes. Oke, okay, jadi roket kita. Nah, sudah siap begini. Boleh nampak. Oke, okay. Sudah siap roket. Jadi apa tunggu lagi? Lancarkan dia. Sudah siap roket kan? Lancarkan iya. Dia. Oke, okay, mari. Mari kita sama-sama kira. Five. Four. Sudah? Oke, okay, tunggu dulu Jessica belum lagi. Five. Four. Three. Two. One. Take off. Dia tidak terbang pun. Tidak magicku. Kenapa dia tidak terbang ini? Dia tidak bergerak. No. Tiada daya. Tiada daya. Dan kita sudah buat roket. Oke, sudah siap roket. Nah, terbanglah kau sendiri. Terus aca-aca ada magic lagi segini-gini ya. Bukanlah. Jadi kenapa dia kekal pegun di tempat dia ini? Dia tiada daya. Tiada daya dari? Tiada daya. Dari luar. Oke, kita tinggal slide dulu. Oke. Tidak daya dari luar, jadi tidak dapatlah terbang. Tidak lagi magicmu ini. Oke, mari kita tengok slide. Contoh-contoh reka bentuk roket kertas dari pelajar-pelajar cegu dan dari internet. Oke, kita tengok reka bentuk roket kertas mereka. Adakah yang sama dengan cegu, Nisa, dan Jessica? Kita tengok pelbagai bentuk roket kertas, ha? Banyak kreativiti ya, memang sangat kreatif lah murid-murid ini. Tengok, ada sayap dia bulat lagi tuh. Ada sayap dia 2, 3, 4, besar dan kecil sayapnya. Oke, okay, mari kita penonton di rumah tengok. Kan? Sama nggak? Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang bulat. Oke. Okay. Boleh? Sudah nampak? Oke, okay, jadi. Tengok. Oke. Okay. Jadi, apa yang masalah kita tadi, kenapa roket kertas ini tidak dapat terbang? Yes, ada daya dari luar, kita perlukan daya. Jadi, apa yang kita perlu buat adalah? Tidak ada daya dari luar. Oke. Okay. Launcher. Daya. Yes. Oke, okay. Next slide. Launcher. Yes, launcher. Sabar-sabar kamu. Oke, okay, ini sudah tadi. Oke, okay, next. Next slide. Kenapa? Okay, next slide. Okay, kenapa roket tersebut kekal pegun pada asalnya? Karena tiada daya luar. Berapa kali sudah cikgu ulangkan? Kalau dalam kelas pun cikgu suka ulang berkali-kali. Tanya berkali-kali supaya ingat. Terus otak kita terus berpikir. Oke, okay, jadi kita perlukan membuat launcher. Okay, next slide. Kita tengok cara-cara membuat pelancar roket pula. Oke, okay, apa yang diperlukan adalah botol bekas. Oke, okay? Botol bekas sama ada kecil atau yang besar. Coba tengok botol Anda, Jessica. Kamu pakai botol apa ini? Woi, cikgu yang kecil, kamu yang besar. Kalah lah cikgu nih, cikgu tukar yang besar lah. Cikgu tukar yang besar, oke. Okay? Jadi botol bekas ini ada penutup. Oke, okay, penutup ini dilubangkan. Oke, okay, mari kita lubangkan penutup botol ini. Oke. Okay. Oke, okay, semasa menggunakan melubangkan penutup botol ini, perlu berhati-hati ya. Ikut kreativiti masing-masing lah bagaimana cara melubangkan penutup botol ini. Sama ada yang pelajar cikgu dia tidak mau melubangkan botol. Penutup botol itu, jadi dia
gunakan straw nikas masuk saja. Terus selotip habis semua. Boleh, boleh juga. Apa saja kamu buat, boleh. Yang penting boleh buat pelancar roket itu. Tapi pastikan dia ketatlah. Kalau tidak, tidak terlancar lah roket Anda. Oke. Okay? Oke, okay, sebenarnya banyak juga boleh jadi banyak juga benda boleh jadi daya luar yang bertindak ke atas roket itu, kan Jessica dan Nisa? Iya. Yes, apa dia? Coba bagi cikgu. Apa contoh-contohnya? Iya, cikgu. Tiup sendiri itu roket. Fuh, gitu. Kalau pendek nafas, gitu. Nah, pendek saja, kan roket itu lancar. Jauh lah tuh. Ah, tidak jauh lah, betul. Ah. Lagi. Apa lagi? Guna tangan main umpan. Kalau yang tera dia atlet lempar lembing, lempar. Menang lah dia. Kan menang. Kalau yang tidak pandai umpan, yang tidak pro malah. Kalau yang tidak pro umpan lembing tuh, nah ke kiri ke kanan, ke kiri ke sana ke sini juga dia punya roket. Oke, jadi Ciku pun sudah sedia ini. Sudah. Oke, hati-hati sudah. Menggunakan gunting Jessica. Ui, takutnya dicenam. Hati-hati di sana pun. Oke, botol ini juga pelancar roket ini juga ada tips juga tuh tau. Sama ada straw dia tuh. Mau di dalam sekali kah? Begini. Oke, sila tunjukkan, sila tengok paparan screen cikgu. Paparan screen cikgu. Boleh nampak paparan screen cikgu? Boleh, boleh. Oke, sama ada straw dia tuh lebih panjang di dalam, okay, ataupun lebih panjang di luar. Mana yang lebih jauh kalau begitu? Lebih panjang di dalam straw-nya itu. Begini, kamu punya launcher. Atau begini. Oke, itu adik-adik kena tes lagi lah, buat eksperimen lagi. Nanti bagi tahu cikgu ya, mana pelancar yang terbaik. Roketnya, straw-nya, penyedot dia di dalam, betul ga macam tadi gini? Atau di luar? Coba jaya ya. Kalau kita mau roket kita menang besar, menang ke skala kawan-kawan, atau boleh terbang lebih jauh, kita kena try lah. Try, coba untuk berjaya tuh kena berkali-kali, coba ya. Oke, sudah? Sudah. Sudah. Oke, sebelum tuh kita melancarkan, sudah, cikgu. Kita kena tes dulu. Apa-apa benda prototipe ke apa kita kena tes dulu deh. Jangan ada kebocoran, oke. Okay. Kita tes dulu roket ini. Jangan ada kebocoran udara nanti. Udara dia keluar sini angin-angin. Nah, memang tidak akan lah roket kamu terbang itu. Oke, okay, coba kita cek dulu. Cara cek dah. Tiupkan roket kamu dari belakangnya itu. Kalau rasa ada macam keluar angin tuh, ada kebocoran, nah tuh kena tengok. Macam Ciko nih ada kebocoran nih, habis lah. Ciko selotep lah semua badannya ini habis lah. Oke. Okay. Ya tiap, ada kan? Kalau kembang pipi kamu, kalau masih kembang, itu arti dia tidak ada kebocoran. Kalau ada, jadi ada kebocoran lah nih. Ya, nanti kalah nih kamu yang roket. Oke, sudah? Cek? Sudah. Roket, sudah cek. Oke, sekarang pelancar tuh mau cek lagi. So, pelancarnya ada lubang. Ya? Lubang sini. Jadi kena cek dulu, ada angin gak keluar kalau tekan? Woi, nyangin. Oh, masuk aja letak di muka. Hati-hati ya. Woi, Nisa. Oke, Nisa. Mau melancar sudah Nisa, sabar. Oke, okay, ada okay. Anginnya. Wih, ada. Oke, okay, dapat rasa erti dia. Ada daya bertindak di sini ya. Ada daya bertindak di sini. Ada tekanan udara di sini. Dipicit, ditekan, keluarlah sini. Daya ya. Tekanan. Oke, okay, Nisa, oke. Okay. Terjatuh Nisa punya kamera. Oke, marilah. Oke, sekarang
Oke, jadi apa tunggu lagi kita tes? Kita punya roket. Siap sudah? Siap simpel? Simpel saja. Oke, kita tes. Wuih, nak. Oke. Teman. Ini pun cara muka masuk pun pastikan dia longgar-longgar. Ha? Jangan stuck. Kalau tidak terbang, kita punya roket ini. Oke, siapa boleh mulai dulu? Jessica dulu, oke? Oke, Jessica. Okay. Paparkan screen Jessica dulu. Lebih besar supaya semua penonton di rumah nampak. Oke, okay. Kira sendiri ya. 5, 4, 3. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Teko. Halo, dia tidak teko? Mana? Tidak teko. Oke, tidak apa. Cukup bagi masa untuk Jessica cek lagi. Macam mana, kenapa dia tidak teko? Oke, coba modifikasi. Oke, Nisa lagi. Oke, tengok paparan Nisa. Kita bagi masa pada Jessica untuk membuat modifikasi. Oke. Oke, kira sendiri. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Terbang. Yeah. Wow. Berjaya, oke. Kalau kita dekat nih, sana kita di luar. Kita nggak usah paparan juga. Sekarang lagi, Tija. Duina. Oke, Tiga lagi punya. Oke, 5. Ini daerah air, ha? Betul, Nina. Daerah tiba-tiba. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Take off. Wow. Oh. Oke, dapat loh, Jessica. Coba lagi try. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, terbang. Oke, happy ya. Happy kan? Oke, jadi sekarang kami tiga orang sudah dapat buat roket kertas dan simple launch ini. Oke, bagaimana pula adik-adik di rumah? Oke, mari kita lihat video. Yes, botol itu ditekan, dipicit. Oke, okay, mari kita lihat video-video bagaimana murid-murid buat di rumah. Di rumah lagi lebih banyak kreatif, lebih banyak masa. Oke, okay, kita lihat dulu video. Video murid-murid di rumah. Oke, okay, begitulah hasil murid-murid yang ada di rumah sana. Bestnya boleh try berkali-kali. Kalau tidak jauh, tukar lagi, dan tukar lagi kan. Oke, okay, next slide kita tengok apa pemerhatian kita pada hari ini. Oke, okay, next slide. Apa pemerhatian kita tadi? Oke, okay, apa yang kamu perhatikan daripada roket tadi? Roket terbang jauh. Roket terbang jauh. Oke, okay, tadi slide. Oke, okay, apakah tindak balas roket apabila botol launcher tadi ditekan nih, tekan kuat-kuat? Dia terbang. Okay, terbang ke atas. Yes, ke atas. Jadi arah daya tindak balas dia, reaction bila kita tekan. Tekan action kita tekannya. Jadi arah daya tindak balasnya adalah ke atas. Oke. Jadi ke atas. Boleh disimpulkan untuk perbincangan ini, daya yang bertindak balas adalah arah yang bertentangan. Oke, okay, next tangan. Slide. Yes, bertentangan. Kalau di kelas nih, cego gitu kan. Hai, rindu pula dengan murid-muridku di sana. Oke, okay, jadi antara berikut yang manakah roket yang laju dan jauh? Kenapa laju dan jauh itu? Panjangkah pendek? Panjangkah pendek, Nisa? Pendek. Pendek. Oh, besarkah kecil? Yes. Kecil. Kecil gak? Berat gak ringan? Ringan. 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 Ah, kalau berat, susah pula dia mau apa kan? Terbang. Oke, okay, jadi kesimpulannya di sini,
daripada jawaban tadi, okay, boleh Jessica membuat kesimpulan apakah hipotesis kamu tadi itu diterima atau tidak? Semakin tinggi tekanan di dalam botol, semakin jauh jarak roket terbang. Oke, okay, artinya kalau cukup pakai kecil nih, botol kecil nih, tidaklah jauh nih kan. Sebab siki kecil dia tekan ya, daya dia yang bertindak. Jadi daya yang bertindak besar pada roket itu menjadikan dia lebih jauh kan. Gitu maksudnya. Ya. Oke, okay, good. Anissa? Anissa? Oke, okay. Semakin ringan roket ini, semakin ringan roket ini, semakin laju ia bergerak. Laju dan jauh sampai rumah jiran, dibilang Jessica nanti. Iya kak? Iya. Oke, next slide. Konsep apakah yang kita pelajari pada hari ini karena kita mau sampai ke penghujung bengkel sudah. Oke, konsep yang dipelajari. Oke, pertama tadi roketnya itu apa Jessica? Kekal pegun. Oke, siapa yang belajar? Kekal pegun karena tiada daya. Tiada daya dari? Tiada daya. Dari luar. Kita tidak boleh expect dia terbang sendiri kalau tiada daya. Yes. Jadi konsep ini, okay, kamu tahu konsep ini begitu. Jadi konsep ini dipanggil first Newton first law. Okay. Belum belajar kah? Sudah belajar kan? Hukum Newton pertama menyatakan bahwa suatu objek itu kekal pegun jika tiada daya luar yang bertindak. Oke, okay, seterusnya. Oke, Nisa, seterusnya. Yang kedua pula. Roket dan launcher. Yang tadi kamu cakap semakin ringan, semakin... Oke. Semakin laju. Ya, tidak dengar. Boleh ulang. Oke. Semakin bila roket ini dia ringan, dia akan bergerak lebih laju. Lebih disebabkan laju, daya. Ya, disebabkan daya. Kalau pakai botol besar, botol kecil, daya kecil kan. Oke, seterusnya lagi. Kecil. Yang ketiga, roket terbang ke arah mana? Ke atas. Ke atas, kenapa Jessica? Sebab... Ke atas. Pin dia potong tuh angin, jadi dia terbang ke atas. Oke, daya yang daya tindak balas dia terbang ke atas, daya yang kita tekan botol nih di bawah roket itu ke atas, arah dia bertentangan. Yes, arah yang bertentangan nih dipanggil Newton's hukum Newton ketiga, di mana ada action dan reaction. Oke, okay. Ini konsep-konsep yang kita pelajari pada hari ini. Selain daripada geometri tadi, bentuk-bentuk bulat semua itu adalah dalam matematik dan kestabilan dalam bentuk sains, kan? Dan reka bentuk roket dalam engineering, kan? Oke, okay, jadi next, apakah aplikasi dalam kehidupan seharian kita? Oke, okay, next slide. Kita tengok apakah aplikasi konsep ini dalam kehidupan seharian kita. Oke, okay. Jessica dan Nisa? Pintu. Nah, pintu ditolak, ditarik. Oke, okay, pintu. Betul? Oke, okay. Nisa? Bila kita main tolak-tolak dengan kawan. Woi. Dia tolak ke kiri, kok tolak ke kanan, dia ke bawah, kok kanan. Sama gitu kan? Oke. Okay. Ya, selain itu juga ada anak panah, itu siapa suka memanah. Nah, bentuk aero dia tuh sama juga dengan bentuk roket. Bentuk dia tuh so aerodinamik tuh. Nah, okay, sebenarnya banyak lagi aplikasi-aplikasi kehidupan seharian yang kita nampak di mana-mana lah sekarang kan. Oke. Okay. Jadi sampailah kita ke penghujung bengkel ini.
Oke, nanti murid-murid di rumah atau Jessica dan Nisa, kamu sudah tahu kan, kamu berapa roket baru kita buat satu sejakan dulu. Nanti kita akan, kamu trailer di rumah ya, roket kecil, pendek, fin dia tuh kasih bulat ke mana yang paling mereka bentuk terbaik ya. Oke. Oke, boleh? Oke, baiklah, kita sudah boleh. Hampir di penghujung bengkel. Oke, terima kasih diucapkan kepada murid jemputan cikgu pada hari ini. Jauh-jauh datang. Datang enggak? Jauh-jauh dapat bersama cikgu pada hari ini ya. Oke, cikgu berikan peluang untuk adik Jessica dan Nisa untuk mengucapkan apa-apa kepada penonton, kawan-kawan di rumah yang melihat Anda. Oke, Jessica? Oke, first saya mau cakap terima kasih sama cikgu. Iya, terima kasih. Jemputan. Terus tuh kepada yang di luar sana, jangan takut untuk mencoba. Gagal sekali bukan selamanya gagal. Ya, macam tadi Jessica kan gagal dia roket jadi, dia bilang live lagi nih terbang pula roketku, tapi dengan berapa saat dia sudah fix, wah boleh jadi engineer ini ya. Oke, terima kasih Jessica. Oke, Nisa. Oke, Nisa, boleh berikan ucapan pada rakan di sana yang rindu. Ada yang tinggal Nisa, Nisa. Nisa kurus sudah loh, begitu. Oke, Nisa. Oke, Nisa, boleh memberikan ucapan kepada penonton di rumah, rekan-rekan yang tengok. Oke. Oke. Oke, first of all, saya minta maaf jika ada macam masalah teknikal lah. Tidak apa-apa. Kalau kurang clear, sorry juga. And then, saya minta... first, saya terima kasih, ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nadia hari ini sebab berikan kesempatan ini kepada kami untuk mencoba roket ini. And then saya harap rakan-rakan yang tengok live bengkel ni teruskan menerokai ilmu, jangan give up. Oke? Okay? Itu saja. Oke. Okay. Terima kasih Adi Jessica dan Nisa. Oke, okay, bye-bye. Jumpa bye-bye, lagi Cikgu. Nanti kalau kamu PKK nanti cukup belanja, oke? Okay? Selepas PKK lah. Oke, okay, bye-bye. Oke. Okay. Next adalah mari kita lihat apakah pertandingan untuk murid. Pertandingan untuk murid. Yes. Untuk murid di luar sana Anda boleh mendapatkan sijil peringkat kebangsaan dan mendapat hadiah lumayan dari pusat STEM. Caranya senang saja. Buat video yang menunjukkan reka bentuk roket kertas Anda dan bukti jarak yang dapat dicapai. Video dia secara landscape-nya begini ya. Oke, okay. Dan lengkapkan ayat berikut. Roket saya boleh terbang jauh kerana. Roket saya boleh terbang jauh kerana apa? Oke, okay. Siapa yang boleh buat sambung ayat itu dengan kecil-kecil punya? Mungkin Anda boleh memenangi pertandingan ini. Dan jangan lupa selepas itu uploadkan video Anda di YouTube dan emailkan link YouTube tersebut ke pusatstemnegara@gmail.com dan jangan lupa berikan nama penuh, nombor kad pengenalan dan nama sekolah. Oke, tarik tutupnya adalah 10 Mei 2 hari saja. Boleh lah tuh kan? Oke, jadi jangan lupa untuk ikut pertandingan ini. Berakhirlah bengkel kita pada hari ini. Cikgu pun sedih pula nih. Cikgu rindu pula mengajar di sekolah tuh banyak-banyak ramai-ramai bising-bising nih. Ini macam di sini sunyi-sunyi, jangan. Oke, okay, jadi salah dan silap cikgu mohon ampun dan semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat dimanfaatkan. Kalau ada pertandingan roket air yang cikgu cakap tadi, jangan segan-segan untuk join pertandingan tersebut ya. Oke, di sini saja cikgu dan sekian terima kasih. Balik pada Anutra. Hai cikgu Anutra. Ya,
Oh, boleh dengar sudah? Boleh dengar sudah. Okay, okay. Wah, menarik betul lah. Saya nampak perkongsian daripada komen-komen kita punya peserta-peserta, guru-guru maupun pelajar. Semua pun telah berjaya, saya rasa mendapat pelbagai manfaat daripada program kita pada hari ini, betul? Saya pun ada lukis juga. Saya nak tanya Cikgu Nadia lah sikit ni. Mau tanya Cikgu Nadia. Kalau lah kan, tadi saya nampak Jessica, Nisa dengan Cikgu Nadia menggunakan bilangan fin yang berbeza, iaitu sayap. Sayap itu tidak sama bilangannya, betul? Jadi boleh Cikgu Nadia terangkan sedikit, bagi tips sedikit sama kita punya penonton di rumah kan? Sebab mereka kan nak ikut pertandingan. Kini kira tips untuk mereka yang menonton, yang tak menonton sampai habis ni, tak dapat tips ni. Okay. So, rasa-rasanya adakah bilangan sayap itu boleh memberi kesan kepada betapa jauhnya roket tersebut boleh dilancarkan dan sampai? Mungkinlah. Okay, sebenarnya sayap ini dia untuk kestabilan. Kestabilan nih. Okay, jadi kalau 2, 3, 4 mana yang lebih stabil kan? Okay, depend sama kamunya. Titik lah. Titik. Tapi sebenarnya 2 pun lebih stabil. Macam kita kan kaki ada 2 sejangan. Cukup stabil juga. Untuk bilangan roket bilangan sayap dia adalah untuk kestabilan roket. Bila dia terbang tidaklah kesana kesini kan. Untuk 2, 3, 4 tuh kita kena tengok dulu juga lah. Gimana yang lebih stabil? 4 lebih stabil, 2 lebih stabil, tapi cukup juga 2. Kalau kestabilan lebih itu, banyak. Kestabilan itu, dia bukan hanya kerana dia berada pada launcher, tapi semasa dia sedang terbang, betul? Yes, begitu. Dan kalaulah roket itu, kamu mau dia berdiri sahaja tegak begini, mungkin lebih banyak sayap bolehlah kan, untuk dia berdiri dengan stabil. Tapi kalau dia mau terbang dengan lebih stabil, lebih bagus 2 sayap sejalan. Macam juga ada saya sendiri ada cek-cek di NASA kan, dia ada macam 2 sayap gitu dia untuk mengurangkan dia punya friction. Saya ada nampak komen di sana, murid sekolah rendah boleh mengambil bahagian ke? Okay, boleh saja. Kan Cikgu Nadia boleh kah? Ya, boleh, boleh. Boleh. Pembelajaran yang kita cuba tonjolkan pada hari ini, dia tidak tersekat kepada sekolah menengah atau sekolah rendah. Tapi kita ingin tunjukkan bahawa benda itu walaupun ringkas, dia boleh diajar dalam pelbagai tahap. Contohnya, sekolah rendah, sekolah menengah, mahupun menengah atas seperti hukum Newton yang Cikgu Nadia cuba bawa pelajar kita untuk menerokai lebih dalam lagi tentang konsep fizik yang ada pada pembelajaran yang simple saja, iaitu kertas roket tadi, betul? Ya, ada sains ada di SKP tahun 5 dan 6. Okey, Cikgu Nadia. Nampaknya menariklah sungguh. Saya berharap penonton-penonton kita dapat manfaat yang banyak. Memang nampak daripada komen-komen pun kesemua pelajar dan juga penonton sangat berpuas hati dapat buat bersama. Thank you Cikgu Nadia kerana bersama kami. Alright. Penonton-penonton sekalian, maka kita sudah sampai ke pengakhir rancangan sesi pada minggu kedua bagi atas talian Siok Nya Teroka Ilmu di Rumah. Okay. So sebelum kita say our farewell, before we bid our farewell, adalah elok untuk saya memberikan sedikit maklumat tentang bagaimana kita boleh, guru-guru boleh mendapatkan mata kredit di SPL KPM dengan mengimbas QR code yang dipaparkan ini. Ataupun masuk sahaja di link URL yang dipaparkan pada skrin ini. So mohon kerjasama daripada semua guru-guru yang berintegriti tinggi untuk memastikan bahawa tidaklah berkongsi QR code ini dengan mereka yang tidak menonton. Dengan harapan apabila kita sama-sama berbengkel, kita mendapat pelbagai ilmu dan untuk guru-guru mungkin mendapat lebih banyak idea untuk menjalankan PDPC kita dari jarak jauh, memandangkan kita masih lagi berada di rumah
dan belum lagi dapat berjumpa dengan anak murid kita. So, sekian itu sahaja daripada kami. Thank you very much. Terima kasih. Paring kewenangan. Bye.